Bisnis prostitusi atau pelacuran nampak sedang menjamur di Indonesia, mulai dari terbongkarnya kedok perdagangan via daring, dalam jaringan atau online, hingga artis papan atas yang diciduk kepolisian karena turut andil dalam bisnis tersebut. Berkaca pada belahan dunia lain, bisnis prostitusi legal memang nyata adanya, dan diketahui publik sebagai tempat yang aman bila mencari teman kencan. Berikut adalah 5 lokalisasi paling terkenal di dunia. 1. Pigalle, Paris, Prancis. Kemasyhuran tempat ini sebagai ladang basah prostitusi sudah tidak diragukan. Banyaknya klub malam dan aneka pedagang alat kebutuhan bercinta marak diperdagangkan di tempat ini. Namun berhati-hatilah, karena kabarnya banyak pendatang asing kerap kali terjebak oleh preman lokal. Pigalle mematok harga $28 atau Rp365.000 untuk sebuah pertunjukan lebih menonton adegan bercinta. 2. Patpong, Bangkok, Thailand. Patpong adalah salah satu lokalisasi paling terkenal di dunia yang terletak di daerah Bangkok, Thailand. Menurut info yang beredar, sepanjang tempat ini sangat banyak sajian pemuas nafsu bagi kaum Adam, mulai dari pijat, pertunjukan tari sensual, hingga para penjual jasa birai. Jangan khawatir untuk masalah biaya, dengan mengeluarkan sekitar $25 atau Rp326.000 distrik ini akan memanjakan Anda dengan sajian adegan dewasa layaknya di film-film panas. 3. Villa Tinto, Antwerp, Belgia. Konon, Belgia sangat terkenal dengan makanan khasnya, wafel, dibanding kemolekan tubuh para wanitanya. Namun jangan salah, kebijakan pemerintahnya dalam melegalkan bisnis prostitusi pada tahun 2000 menjadikan Villa Tinto tempat lokalisasi paling terkenal di dunia. Untuk kocek memang perlulah berpikir dua kali. Buat sekedar tarif pijat saja mereka memasang harga sebesar $83 atau Rp1.000.000. Memang sepertinya tidak terlalu mahal, namun rayuan berbisa mereka dapat menghasut kita untuk terus merogoh kocek hingga pelanggan di bawah pengaruh hasutannya. 4. Kabukicho, Jepang. Kabukicho adalah salah satu lokalisasi paling terkenal di dunia dan eksklusif di Jepang. Pasalnya fantasi bercinta yang sangat tidak dapat diterka bisa dirasakan di tempat ini. Bayangkan saja, seisi tempat ini dihiasi oleh sejumlah wanita nakal dengan berpakaian perawat, sekretaris, pembantu rumah tangga, namun dalam tampilan yang sangat menggugah iman. Bersiaplah merogoh kocek Anda dalam-dalam. Untuk 2 jamnya saja tarif yang dipatok berkisar antara $30, $140 atau Rp400.000 sampai dengan Rp1.800.000. Dan bila Anda menginginkan para wanita tersebut secara pribadi ke ruang Anda, persiapkan kocek sebesar $250 atau Rp3.200.000 per jamnya. 5. De Wallen, Amsterdam, Belanda. De Wallen disebut-sebut sebagai tempat paling spesial sedunia untuk ajang prostitusi. Legalitas pemerintah menjadikan tempat ini sangat nyaman, aman, dan juga bersih. Banyak turis pendatang yang ketagihan akan kehangatan tempat esek-esek yang satu ini. Jangan khawatir dengan tarif awal $69 atau Rp900.000 untuk 15 menit pertama, karena pengunjung dapat melakukan jual beli harga dan mendapatkan harga awal lebih murah sekitar Rp700.000. Tapi bukan hanya itu, keahlian pengunjung dalam bersilat lidah untuk mematok tarif terkadang membuat nilai lebih tersendiri bagi PSK. Jika terjadi klik saat bernegosiasi, tak jarang PSK memberikan layanan gratis tanpa tarif tambahan. Itulah 5 lokalisasi paling terkenal di dunia. Terima kasih.